Ya, ya saya kaget, saya terkejut dengan informasi beberapa waktu yang lalu bahwa di Banten ada gempa bumi yang skala Richternya cukup besar, 7,4 skala Richter, dan karenanya saya ingin menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang saat ini ada di Tanah Suci untuk juga ikut mendoakan saudara-saudara kita, sesama sebangsa, setanah air yang ada di tanah air. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga-keluarga yang karena gempa itu lalu kemudian menjadi korban, misalnya kalaupun ada, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mohon didoakan tidak banyak korban dari peristiwa gempa yang saya dengar juga berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi mudah-mudahan ini segera cepat berlalu. Saya mohon jamaah haji Indonesia tidak perlu risau, galau, atau panik, gelisah, dan lain sebagainya. Yang penting adalah memperbanyak doa, mudah-mudahan tidak banyak korban yang ditimbulkan dari peristiwa gempa bumi dan tsunami itu. Mudah-mudahan ini segera bisa diatasi oleh saudara-saudara kita yang ada di tanah air.